Tahukah kamu, manusia selain disukai sesama manusia, namun ada pula manusia yang sangat dicintai oleh bangsa jin. Makhluk halus atau jin secara harfiah berarti tersembunyi atau tidak terlihat oleh manusia. Dan ada juga jenis jin yang mirip manusia, yang berjenis pria dan wanita. Pada umumnya, pria tampan memang merupakan idaman dan disukai wanita. Namun, di balik itu ternyata ada pula jin wanita. Juga ada yang mencintai seorang pria dari golongan manusia. Perasaan menyukai atau mencintai tidak hanya sesama jin, namun melainkan bisa juga kepada manusia. Begitu juga halnya seorang pria bisa saja disukai dan dicintai oleh jin wanita dengan ciri-ciri yang harus diwaspadai oleh seorang pria. Berikut ciri-ciri yang perlu diketahui oleh seorang pria yang dicintai oleh makhluk jin wanita. Bahkan cintanya kadang melebihi dari seorang istrinya dari pria tersebut. 1. Merasa diikuti kemanapun pergi. Perasaan ini sering terjadi pada pria yang telah dicintai oleh jin wanita. Maka pria itu akan merasakan bahwa ia selalu sedang diikuti oleh seorang kemana saja ketika ia pergi. Yang kedua adalah sering mengalami kerasukan. Seorang pria yang sangat dicintai oleh jin wanita mengalami gangguan yang sangat kuat. Kadangkala ia akan mengalami kerasukan dan atau kesurupan dikarenakan pria tersebut telah dimasuki oleh sosok jin wanita yang sudah jatuh cinta kepadanya. Yang ketiga, seorang pria mengalami keanehan ketika bangun tidur. Bisa saja terjadi pria tersebut sudah melakukan hubungan dengan jin wanita. Bahkan saat bangun pagi, pria tersebut akan merasa seolah-olah dia ditemani seorang wanita tentunya. Maka wanita tersebut sebenarnya adalah sosok jin yang telah mencintainya. Yang keempat, biasanya pria yang sudah dipikat oleh jin wanita, maka ia akan mudah sekali jatuh cinta pada lawan jenis, baik terhadap orang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Bahkan bisa dalam sekali pandangan mata saja. Dan anehnya, pria yang sudah jatuh cinta pada wanita yang baru ditemunya itu, maka ia akan merasakan rindu yang sangat mendalam. Yang kelima, emosi pada orang yang tidak diketahui. Seorang pria yang sudah disukai oleh jin wanita biasanya tiba-tiba merasa sedih, gembira, rindu kepada seseorang yang sebenarnya tidak diketahuinya. Hal ini dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan terjadi di alam bawah sadarnya. Berikut ciri yang keenam, guys. Sering duduk melamun sendirian. Jika seorang pria yang sudah disukai oleh jin wanita, biasanya sering melamun di bawah perasaan melayang seperti ketenangan di bawah bulan purnama. Yang ketujuh adalah jin wanita tersebut tidak rela bahwa pria dari golongan manusia yang dicintainya dekat atau bergaul dengan sesama manusia, dan jin wanita tersebut akan mempengaruhi pikiran pujaan hatinya agar menjadi pria penyendiri. Ciri yang kedelapan adalah sering berjalan sendirian pada malam hari. Pria yang dicintai oleh jin wanita biasanya lebih suka menyendiri dan berjalan pada malam hari daripada berkumpul dengan teman-teman atau keluarganya. Yang kesembilan adalah sering melamun tidak jelas. Bila seorang pria sudah dicintai oleh jin wanita, maka ia akan sering melamun tidak jelas, terutama melamun tentang hal-hal yang romantis dengan seorang wanita yang belum jelas identitasnya atau hanya sebatas bayangan saja.
Nah, untuk yang ke-10, mudah sekali marah. Pria yang mudah marah secara meledak-ledak hanya karena hal sepele. Bahkan, ia juga cenderung bersikap panik, gegabah, dan gampang putus asa. Nah, ini disebabkan pria tersebut berada dalam pengaruh jin wanita. Agar pria yang dicintainya ini dibenci oleh setiap orang, dan akhirnya hanya jin wanita ini yang mampu menghibur serta selalu bersamanya dengan pria tersebut. Maka dari itu, marilah kita bermohon pada Tuhan Yang Maha Esa, yang memelihara dan menguasai manusia dari kejahatan, bisikan, syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan sebangsanya.